turn wrong? Left your heart torn, is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Oke, Bapak Ibu, selamat datang di Core Producer Meeting, Pak. Meeting ini adalah meeting khusus ya untuk Core Producer ke atas. Core Producer, mari kita sambut CPP. Selamat siang, nama saya Wulan, latar belakang saya mahasiswa bintang 4 CPP. Kita ingin berkenalan dengan para royal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai wali dari kepolisian bintang 6. Mari kita sambut crown. Perkenalkan nama saya Arianto, latar belakang sarjana komputer. Mari kita sambut ambasador. Dan Wijaya, pengusaha. See you and the top. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi tentang produk. Mari kita sambut Dr. Christopher. Oke, perkenalkan nama saya Kristo, mungkin tadi sudah diperkenalkan. Ya, saya kebetulan saya dokter penyakit dalam. Bapak Ibu, pertemuan hari ini yang merupakan CPM perdana yang dikelola bersama antara Tianci dengan One Vision, Bapak Ibu. Konsep pengobatan atau konsep kesehatan dari China adalah pencegahan. Ya, pencegah dengan apa? Pembersihan dulu. Kalau Anda cuma langsung kasih moon code aja kan cuma omset moon code doang. Ya enggak? Tapi kalau Anda dicek gula ternyata dia ada diabetesnya kan omsetnya nambah. Sutang, tambah diakon dan sebagainya, benar enggak? Kita akan masuk ke sesi kedua, Bapak Ibu. Di mana sesi kedua ini membahas yang namanya teknis ya. Saya juga udah enggak sabar untuk belajar. Mari kita sambut Ibu Lili Sanjaya. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Lili. Saya seorang ibu rumah tangga. Anda mau jadi crown, Anda mau jadi ambassador, Anda mau jadi apapun, semua bermula dari CP. Nah, saya akan bahas poin yang hanya nomor 3, yaitu buat daftar nama. Bikin daftar nama Anda harus secara tertulis supaya Anda memang langsung buka buku, kelihatan semuanya. Mulai pulang dari sini, Anda bikin daftar nama Anda, 200 daftar nama. Kita baru saja selesai CPM perdana versi baru. Jadi ada dua sesi. Sesi pertama itu adalah tentang produk, pengetahuan tentang produk dan tentang teknis di sesi kedua. Saat ini kita ada CPM 2 pembicara. Pembicara pertama pembicara produk, membicarakan tentang berbagai macam produk Tianci dan soft skill untuk selling untuk produknya. Dan sesi kedua kita belajar tentang motivasi bagaimana caranya kita bisa sukses di usaha ini, Bapak Ibu. Di edisi perdana ini kita ada dua sesi, yaitu sesi pertama tentang produk, kemudian sesi kedua tentang bisnisnya. Di CPM versi baru ini salah satu perubahan barunya adalah adanya sesi tentang produk. Kedepannya kita akan mengadakan CPM-CPM berikutnya. Sukses! Pastikan setiap CPM berikutnya Anda hadir di pertemuan ini. Terima kasih.